Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Tojo Nauna. Hari ini Sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 12 ini cepat. Kita sudah ketemu Ustaz Fadri Paden dengan Ustaz Fadri dengan Pak Ridwan dari Kemenak. Kita clearkan bahwa di sini ada yang diduga akun tertentu mengatasnamakan A, inisial AW, akun itu membuat postingan atau unggahan yang bersifat provokatif. Tapi berdasarkan keterangan berdua bahwa itu bukan jamaahnya ya, bukan jamaahnya, dan kita sudah diserahkan ke kepolisian, ke Polres Tojo Nauna untuk kita proses hukum, dan kita pastikan akan kita proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Mungkin itu dari saya, dari Pak Kemenak dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita merasa hormat untuk kita semua. Alhamdulillah di sini pagi menjelang siang ini, insya Allah ini ada berkahnya buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga stabilitas keamanan di Tojo Nauna pada ini dan seluruh Indonesia pada umumnya. Dan kami berharap dari Kementerian Agama, mari kita sama-sama menjaga ya, silaturahmi kita semua, karena perbedaan itu adalah rahmat buat kita semua. Oke. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, kita dari Masjid As-Sunnah Ampana. Buat kaum muslimin yang ingin mendapatkan informasi yang lebih aktual, kami tunggu di Masjid As-Sunnah dan insya Allah kita terbuka buat siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada prinsipnya bahwa silaturahmi kita pada hari ini tidak lain adalah sesuai yang diajarkan oleh Nabi, sehingga kita cuma berharap pun yang mencoba-mencoba mengganggu aktivitas ibadah kita, khususnya di lingkungan masyarakat di mana, saya kira kita sama-sama saling menjaga. Silakan belajar apa yang Anda pelajari, silakan lakukan ibadah itu yang apa yang Anda yakini, tapi yang jelas kita sama-sama saling menjaga agar hubungan silaturahmi ini tetap terjaga, karena kita semua ini adalah muslim, masyarakat muslim Kabupaten Tojo Nauna. Kaitannya dengan hukum yang persoalan yang ada, kita berharap kepolisian bisa segera menangani persoalan ini agar tidak ada lagi alfian-alfian berikut. Agar yang kedua juga agar persoalan ini tidak besar-besar, sehingga keamanan dan ketertiban di Ampana ini bisa kita jaga sama-sama.